Empat tempat hiburan malam atau THM di Kota Semarang, Jawa Tengah disegel Satpol PP pada Jumat 29 Maret dini hari. Empat THM disegel lantaran melanggar batas waktu operasional selama bulan Ramadan. Adapun empat THM tersebut yaitu Permata Karaoke di Jalan Medoho Semarang, Joy Karaoke dan Dwi Fortuna Karaoke di Arteri Soekarno-Hatta, serta Baby Face di Semarang Barat. Empat tempat ini disegel menggunakan pita segel dan stiker. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Martin Stefanus D'Acosta, mengatakan selama Ramadan, pihaknya mengawasi operasional THM. Beberapa hari lalu, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat soal masih adanya THM yang beroperasi. Oleh karena itu, Jumat dini hari, pihaknya patroli dan mengawasi 5 THM. Hasilnya, 1 telah tutup operasional dan 4 lainnya masih buka. Yang masih buka akhirnya disegel. Malam hari ini kita sudah coba melakukan pengawasan dan beberapa aduan yang masuk ke Satpam Baita sudah kita tindak lanjuti sesuai dengan SE Wali Kota terkait dengan pembatasan jam operasional selama bulan puasa. Jadi tadi ada 5 tempat hiburan yang sudah kami lakukan segel dan dalam pengawasan. Kami berharap dari wilayah juga berinformasi ke Satpol PP terkait dengan kegiatan malam hari ini sehingga untuk menjaga selama bulan puasa tidak ada pelanggaran terkait dengan SE Wali Kota. Jam operasional untuk karaoke dari jam 18 sampai jam 01.00. Selama Ramadan, THM hanya boleh beroperasi sejak pukul 18 WIB hingga pukul 1 WIB. Dia berharap partisipasi masyarakat untuk terus melapor jika mendapati masih ada THM yang beroperasi melebihi batas waktu, sehingga tak ada pelanggaran selama Ramadan. Sementara, pengelola karaoke Permata di Mendoho, Semarang, Tina mengakui jika dirinya paham batas waktu operasional. Jam 1 tempat hiburan tutup. Jadi ini jam 1 saya tutup. Tanggapannya ini tahu-tahu didatangi terus disegel bagaimana? Tanggapannya kaget. Kaget? Iya toh, lah kan juga cari uang. Yeah. Kayak gini sepi terus. Daniel Holly Mega Surya melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.